Pelaksana Tugas Gubernur Aceh Nova Iriansa mengatakan kesenian adalah sebuah kebutuhan masyarakat. Kesenian, kata Nova, bahkan bisa meredam konflik politik hingga ketatanegaraan. Nova mengatakan ada korelasi besar antara seni budaya dengan politik dan juga ketatanegaraan, di mana wilayah politik yang kadang rasis hingga memunculkan konflik bisa diredam dengan aktivitas berkesenian. Harmonisasi dalam kesenian dan juga kebudayaan bisa jadi alat meminimalkan konflik, kata Nova, saat memberikan kuliah umum tentang peran ISMI pada pembangunan Aceh di ruang pertunjukan kampus ISMI Kota Janto, Rabu 26 September 2018. ISMI Aceh diresmikan mantan Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono pada 6 Oktober 2014 di Surabaya. Hingga saat ini ada dua jurusan, yaitu seni pertunjukan serta seni rupa dan juga desain dengan 6 program studi. Untuk mendukung aktivitas berkesenian mahasiswa ISMI, kata Nova Iriansah, menawarkan kepada mahasiswa untuk memanfaatkan hall di halaman kantor Gubernur Aceh sebagai alat untuk lokasi memamerkan karya. Jadi harmonis lah.